Hello guys, what's up? Assalamualaikum. Okay, aku dekat Sri Gombak hari ni sekarang ni. On the way ke Damansara lah. Macam biasa sebab hari ni ada show dekat Shah Alam, dekat Concord Hotel. Jadi hari ni ada masalah sikit. Aku terpaksa pakai seluar yang besar. Tak otor, seluar aku yang aku pakai semalam, aku baru perasan hari ni dia koyak. Tak tahu lah, kau tengok lah seluar aku. Besar. Macam mana benda dah nak jadi. Jadi kita layan je lah. Cik baik ada backup seluar ni. Tapi seluar ni pun tak berapa hitam. Tu yang woi, benda pakai spray. Alright guys, jadi sekarang kita dah sampai di Damansara. Sekarang ni kita orang angkat barang. Angkat barang, bawa masuk dalam kereta. Lepas tu ha? Dah. Kita dah sampai dekat rumah ni. Tapi tuan rumahnya tak sampai. Jadi sekarang kita tengah tunggu dia. Hujan baik. Rasa macam nak lepat ni hujan ni. Seperti orang-orang berdasi yang kilat. Cepat sikit masalah ni, cepat sikit soalan ni. Kadang-kadang Malaysia memang ada masalah. Kita, musician dalam Malaysia, kita komplain tentang kebajikan dan income musician. Tapi kita sendiri, contohnya macam kita ambil contoh bola sepak. Kita comparekan dengan music. Memang tak boleh comparekan pekerjaan ni, tapi dari segi pembayaran. Macam mana bola sepak yang dulu artis semua kaya, bola okay. Sepak tak ada duit. Okay. Tapi macam mana bola sepak dia boleh sekarang bola sepak kaya, artis tak ada duit. Kenapa? Maksudnya bola sepak dia dah naikkan dia punya taraf. Orang panggil taraf dia punya penanda aras dia. Ha. Gaji bola sepak mesti macam ni. Dia punya set mind setting dan trend set trend dia. Okay. So musician sekarang ni kita terlampau, kita ibarat macam terlampau terdesak. Kita ni macam tak percaya dengan rezeki. Okay. Kita terlampau terdesak sangat. So maksudnya kalau semua orang bayangkan semua musician buat rate harga yang dikontrol, yang dikawal. Takkan semua musician akan dapat. Satu hari kalau ada 100 orang kahwin, takkanlah kalau kita buat 1,000 kita nak pergi 100 wedding. Okay. Kan? So kalau kita buat semua sama harga, akan balance semua orang. Kan sama harga dekat-dekat tu semua orang akan dapat. Dia akan ada event dia, dia akan ada event dia, dia akan... Jangan risau, rezeki Tuhan tu pasti. Tuan dan perempuan, industri muzik kita ni ada satu mind setting dia yang orang hanya nak dengar muzik yang macam ni. Contohnya dulu kita kata orang nak dengar muzik rock saja, orang nak dengar muzik ala Korea saja. Tapi kenapa orang Malaysia, kalau betul orang Malaysia nak macam tu, kenapa orang Malaysia tak ramai dengar lagu Malaysia? Kenapa tak semua orang Malaysia dengar lagu Malaysia? Kenapa artis tak boleh jual album? Maksudnya, bukan orang yang nak dengar lagu tu, tapi orang industri yang nak orang dengar lagu macam tu. So bila kita suap orang hari-hari dengan nasi, so orang makan nasi. Okay. Cuma kalau hari-hari kita suap orang dengan hari ni nasi, besok mie, besok burger, besok ayam, kan orang makan semuanya. Assalamualaikum. Shah Alam. Shah Alam. Jadi kita dah sampai di Concord Shah Alam. Jadi hari ni show kita malam lah. Malam pukul 8 lebih macam tu start kot. Jadi sekarang ni kita orang baru lepas sampai. Baru betul-betul lepas sampai. Jadi sekarang ni kita nak bawa turun dulu barang-barang ni semua. So, jom. Sinilah kita punya function hari ni. Sebenarnya kita orang dah beberapa kali juga sampai dekat sini, function dekat sini. Dah banyak kali lah, banyak. Kalau nak ikutkan daripada dulu memang tak terkira lah. Banyak kali main kat sini. Rasa macam dekat rumah. Okay, hi, kita dah sampai di Concord Shah Alam pada pukul 6:18 petang. So sekarang kita nak sound check. Hari ni show kita start pukul 8 malam, event start pukul 8 malam, tapi kita start dalam pukul 9 lebih macam tu, time makan. Lepas tu hari ni satu set bahagi dua. Okay, so dalam 25 minit sekali main, dua kali main Wedding Azam dan Balkis. Alright, 12 September 1, 2020 bersama dengan Just Entertainment.
jumpa je kita setak. Kita main dekat pentas ni, hanya kita orang saja yang akan menggunakan pentas ni. Jadi pelamin dekat belah sana tu. Jadi hall dia boleh tahan besar kalau korang tengok. Lebih kurang dalam, tak tahulah, dia orang cakap dalam 200 pack macam tu, tapi aku rasa macam lebih kan. Tapi tak tahulah. Tapi memang grand, aku cakap dengan memang grand dia punya wedding. Jadi yang selalu aku bawa semestinya stripe, seagull stripe, seagull stripe. Dan ini penting sebab bila apa ni, monitor dekat depan gitar aku, jadi dia akan humming teruk. Jadi ini yang akan selamatkan. Sound hole, anti feedback. Tengok gitar lah. Yes, this is seagull. Okay, jadi ni gitar aku. Wire jack yang aku guna selalunya adalah ni, Planet Wave EI. Terjebak di dalam ambisi. Okay guys, jadi sekarang dah pukul 7 suku. Lebih kurang 7 suku itu kita orang baru lepas habis sound check. Sufian. Kita orang punya sound check dah settle lah. Sekarang ni tinggal tak tahu lah, mungkin MC punya mic. Jadi sekarang ni nak pergi tukar baju. Kita main guest cycle. Jadi macam ni lah Lirumba kalau tengah, kita orang baru lepas sound check. Jadi macam ni lah keadaan dia. Agak lama juga untuk menunggu sekejap lagi. Okay guys, jadi korang boleh tengok kita orang semua dah siap. Jadi tinggal nak tunggu performance. Sekarang ni kita orang nak bagi tandas dulu. Hey.
Aku baru lepas kemas-kemas barang. Jadi alhamdulillah semuanya, show hari ni memang terbaik. Tadi aku dapat apa ni, fees dapat lepak dengan orang sekejap tadi. Borak-borak. Yang best ni dia still ingat lagi time diorang. Time tu aku tak ada lagi lah. Time diorang main dekat wedding dia, dia still ingat lagi sampai sekarang. Jadi korang jangan lupa tengok video-video aku yang lepas. Korang jangan lupa like, share, komen dekat ni. Dan jangan lupa subscribe Khairi Vlog. Okay, ciao, kita jumpa next video. Rasa bosan.